قال معرف كان صلى الله السر ثم قال الشيخ رضي الله عنه النفس كالمرأة كلما أكثرت خصامها أكثرت خصامك فسلمها إلى ربها يفعل بها ما يشاء فربما تعبت في تربيتها فلا تنقاد لك فالمسلم من أسلم نفسه إلى الله بدليل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kemudian kata Syekh radhiyallahu an, dia berkata lagi, nafsu itu ibarat seorang perempuan. Nafsu ya ibarat seorang perempuan. Mana wajah syabar dia tengok. Banyak mana engkau bertengkar dengannya, maka dia semakin banyak menjawab. Ya. Dia cakap satu, dia jawab lagi. Cakap satu, jawab lagi. Lepas tu, cara jalan mudah ni, cari satu lagi yang tak banyak jawab. Wah, suka tu ni. Ya, dia jawab, jawab, jawab. Barulah kita cari yang tak banyak jawab tu kan. Jika perempuan bini kan, dia payah pergi kuliah. Nantilah abang cari seorang yang gajian kuliah. Eh, besok saya nak ikut hari tu. Wah, cepat. Belum subuh dia dah bangun. Maka serahkan. Dia banyak tengkar. Dia cakap, jawab. Cakap, jawab. Banyak-banyak mulut. Maka serahkan kepada Tuhanmu mengikut apa yang dia kehendak dengannya. Barangkali engkau kepenatan dalam mendidiknya. Dia tidak pernah tunduk kepada engkau. Maka seorang mukmin yang sebenar ialah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Ya. Sahabat Tuhan. Mana minta doa Tuhan. Ya Allah. Bini aku ni kau lebih mengetahui ya Allah kan. Aku cakap satu dia dua, aku tiga dia empat. Oh, macam machine gun. Aku pakai pistol, dia pakai M16. Bro kan. Dia berserah padamu ya Allah. Tuhan pun beri ilham cari satu lagi. Kan. Maka seorang mukmin yang sebenar ialah orang yang menyerahkan urusan dirinya kepada Allah SWT. Berdalilkan firman Ta'ala tadi, maksudnya sesungguhnya Allah SWT membeli daripada orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta mereka dengan tukaran apa? Syurga bagi mereka. Mereka berperang fi sabilillah, maka mereka berjaya membunuh musuh dan mereka juga terbunuh. Ya, janji ke atasnya sangat benar tersebut di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, dan siapa yang menunaikan perjanjian dengan Allah Ta'ala, ya, maka bergembiralah kamu dengan bai'ah ya yang kamu berjanji serta dengannya, dan demikian itulah kejayaan yang sangat besar. Jadi maknanya apa? Dalam perjuangan jihad sama ada dalam mendidik warnanya isteri tadi, ada perjuangan besar dan ya, macam-macam. Habis. Dia orang perempuan tak ayah nak masuk syurga kan? Dan yang perempuan banyak dan neraka. Itu ayah juga. Ya. Dia sembahyang, kemudian dia puasa, dia buat dan taat kepada Allah dan taat pada suami. Dah. Ringkas jalan. Tapi masalah taat suami dia banyak kecundangan berlaku kan? Ya. Macam-macam hal lah. Sebab tu dalam kitab apa tuan? Muhimmah. Hak suami ni, kalau sekiranya badan suami tu penuh dengan nana. Nana penuh. Bagi perempuan tuan membersihkan nana dia tu, bukan pakai kain, dia jilat ke lidah dia tuan. Takkan tertunai hak suami. Tak tertunai. Besar ni tuan. Hak perempuan atas suami tu besar. Sebab tu perempuan dia kena jaga betul. Suara jangan angkat. Cakap jangan melawan ya, buat baik dengan lain. Ni kan sepatah tu atau proku. Macamnya suami, dah lah suami start motor pulau. Suami pula mengalah.
Jangan cerita. Ya. Ha, sakit telinga kan. Ambil balik, ambil apa sumbat gabus. Ada jenis tu macam buai tercabut ekor tu, macam ekor. Banyak pasal ni. Macam-macam eh. Kalau nak tahu cerita macam ni, kita tanya Tok Kadi. Tok Kadi tahulah kan. Dia orang macam carepot dia. Yang ni, yang ni, yang ni. Habis. Jadi perempuan dia kena jaga betul lah. Suami balik rumah tu dia kena tunggu kan. Tunggu kat pintu rumah tu. Kan? Ini kentuk. Oh, rongga tak buka pintu. Tercabut ensil. Rumah dia tidur. Kerok. Macam-macam. Sebab ayam dia ambil dia sendiri. Dia, wah. Kan? Buat air sikit, ah, buat dia sendiri. Kan tak kerti datu tua ni kan. Nah, tak apalah, nanti aku cari nak darah. Kan? Oh, dia tahu kan. Macam-macam. Kan? Dia kan semua perempuan lah kan. Perempuan sini bagus-bagus. Buat dalam hadir ada dua tuan eh. Laulan nisa la'ubidallah haqqa ibadat. Kalau kaum perempuan ni tak ada atas dunia, kaum lelaki-lelaki dapat solid ibadat 100%. Tapi kalau kaum perempuan tak ada, tak berkena pula kan. Ya. Tapi dalam hadis lain pula, mar'atu salihah khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang berjaya membentuk diri dia jadi perempuan yang salihah, harga dia lebih baik dunia dan isi dunia. Ha, dia ada dua persimpangan tu. Dia pandai jaga, martabat dia tinggi kan. Kalau dia tak pandai jaga, jadi sebaliknya. Ya, yang perempuan, yang lelaki sama juga macam tu juga. Ya, dia ada hak perempuan, ada hak lelaki. Itu kena memahami betul lah benda tu. Ya. Kemudian iza ahabbak maulak a'rada anka ashabak hatta la tashtagila bihim anhu wa qata'a ala'iqak minal makhlukin hatta tarji'a ila khaliq. Iza ahabbak, apabila Tuhanmu mencintai. Tanda-tanda kita mendapat cinta Allah Ta'ala yang tidak ada ternilai, tak boleh dibagi. Pasti sahabat-sahabatmu akan berpaling darimu. Masya Allah. Cari jalan Tuhan, mula ada orang ni lari, orang ni lari, orang ni lari. Eh, macam-macam tu. Biasa tu. Biasa ni kan. Siapa yang kena? Rasulullah SAW. Bukan kita tu, Rasulullah paling besar. Rasulullah buat apa pun, semua orang kata sadaqta, benar kau Rasulullah. Kalau Rasulullah kata di balik sana bukit ada musuh, semua percaya. Al-Amin. Bila Rasulullah bawa ada Islam, habis. Farrakta jama'an, kau ni pemecah belah masyarakat ya Muhammad. Mula label sampai. Ya, dia tuduh Nabi pemecah belah masyarakat. Antam majnun, kau ni gila. Oh, bintang. Menandakan apa? Nilai Islam yang tinggi tu mesti dia disambut dengan ujian. Tuhan akan uji tu. Rasul kena uji. Rasul di pulau, rasul di tohmah, rasul di label dengan label yang tak senonoh dan. Itu rasul, kita siapa dan. Ya. Sebab tu kalau kita ikut jalan mula ni. Ya. Iza ahabbaka maulak a'rada anka ashabak. Apabila Tuhanmu mula mencintaimu. Ya, dia tarik kita nak dekat dengan dia, kita pun dah rasa lazat berdekat dengan dia, pasti sahabat-sahabatmu akan berpaling darimu. Sahabat yang lain mula genggam kan. Ha. Sebab dia tukar giar. Dulu giar hanyut. Sekarang dia mula nak sedar dia, ha, mana tak selagi dia akan lari. Sehingga engkau tidak lagi bergaul dengan mereka yang boleh menjauhkan engkau daripadanya. Tuhan akan jaga dia hatta la tashtagila, sehingga dia tidak masyghul bihim, dengan mereka jadi ahli ghafilin, yang lalai anhu daripadanya ay anillah. Bermaknanya penapisan akan berlaku, dan benda tu pasti akan berlaku. Ya? Bila kita milih dia jalan kebaikan, terpaksa kita kena buang yang tak elok. Itu maksudnya. Beras kan, bila kita nak masak dia beras, terpaksa kena buang antar tu kan. Dulu kalau buat kerja kahwin, dia ada satu istilah, hari apa dia panggil? Kerewang. Ha? Kerewang. Memilih beras. Rewang tu rawang. Hari memilih beras kan, kan? Ha? Kalau dah baru tak tahu. Jadi makna apa, dia akan boleh buang ramai-ramai untuk pilih beras. Jadi antar tu terpaksa dibuang, walaupun antar berat tu dah sama duduk ambil lama. Tapi oleh kerana dia nak dipilih menjadi makanan, antar terpaksa kena buang. Ya, kita juga. Oleh kerana nak jadi pilihan Allah Ta'ala, terpaksa kena buang. Yang tak elok kena buang. Kalau tidak, kita tak termasuk golongan yang dipilih. Ya. Atau keadaan atau dia tak. Orang dulu apa nama ni, dia menanam padi. Lepas tu padi dia jemur. Lepas jemur dia indik. Tu indik. Eh?
tahu gilik. Tak tahu. Dia makan tindik. Tu pakai tongkat jongkit kan. Tung dibicik kan. Indik orang panggil. Sini panggil apa? Lesung indik kan. Ha. Bila kita dah indik semua kali kita ambil. Lepas tu kita kena apa? Tampi. Kena pi. Pilih. Ha. Tak ada lepas indik tu masuk pulang semua anak-anak. Oh, tercekik jadi dia titik-titik nila kan. Ha, jadi titik nila nanti makan dengan hampa kali. Dia kena pilih. Mana kena pilih dan dia ada dua proses. Pengambilan dan penolakan. Ya, beras tu nak dimasak supaya sempurna dia kena ambil dan kena tolak. Yang beras diambil, antar dia kena buang. Itulah dia nak jadi sini dia kena ambil. Dua keadaan dia kena ambil. Ya. Ha, jadi bila nak jadi ahlillah, orang yang Tuhan kasih terima, ha, dia kena berlaku proses tu. Ya. Dia kena apa? Sahabat dia kena jaga. Kenalan tahu. Kenalan dia suruh kita ramai. Ya, jumpa, tanya khabar, belanja teh tu tak apa. Tu ramai lagi bagus. Sebab dia punya madu'u kita nak sampaikan risalah Islam. Ada pun sahabat dan sahabat kena pilih. Sebab sahabat dia akan aku, engkau, engkau, aku. Jadi kena pilih sahabat. Sahabat yang rapat kena pilih betul. Orang yang mana betul dia dapat membawa sama kita lain dengan kepada Allah Ta'ala. Dalil Quran kata, ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'asah dikin. Itu selalu kita dengar hari Jumaat kan. Wahai yang beriman, bertakwa dan kau kena serta dengan orang siddiq. Siapa yang paling siddiq atas milah Rasul. Wal Nabi, wal sahabah, wal ulama, wal awliya. Itu orang dekat. Dekat sama dengan zahiran, kalau ada lagi tidak kalban. Kalbi kita sentiasa cinta dengan mereka. Ya, itu dipanggil rabitah. Ya, rabitah nur dalam. Yang kedua hadis Nabi. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang tu akan terbawa dengan orang hidup dia dengan orang paling rapat. Maka Rasulullah berarahan falyanzur nazara yanzuru, maksud dalam amar wajib. Wajib kita kena pilih siapa orang yang nak jadi teman terdekat. Ya, dua. Dan ketiga, Ibn Atta sebab apa? La tashab man la yunhiduka halu wa la yadullu ma'allahi makadu. La tasab, kamu jangan bersahabat orang yang mana perkataan dan perangai dia tidak membawa kamu dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan buat sahabat. Orang macam ni kita buat kenalan je. Dia biasa ya. Kenalan, tanya khabar, kita berkurang. Jangan silap faham lah. Dia belajar ni terus, nampak kawan tak tegur. Wah ni ilmu apa kau bawa ni. Nampak orang tak bisa lama sebut. Ha, di kenalan lain, kenalan perlu, ramai. Sebab kita nak sampaikan. Ada pun sahabat dekat betul. Ini nak membina rohani kita dengan Tuhan. Kita kena cari betul-betul. Orang yang elok kita tengok dia je hati kita ingat Tuhan. Khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum bil ilmi mantiku. Orang yang terpilih kanan kamu, kamu tengok di wajah dia, kamu ingat Tuhan. Dan bila dengar dia bercakap semua, qala Allah, qala Rasul. Itu awliya-awliya illah. Eh, cari orang macam tu. Itu nak membina dia. Ada pun nak menyampaikan itu kena banyak kenalan ni. Eh. Kenalan banyak tak apa. Eh, jangan silap faham, kan dia beza. Sahabat lain, kenalanlah lain. Jadi bila Tuhan nak pilih, dia akan jadikan ashab kita orang dekat tu orang yang hebat-hebat. Dia yang tak mana tu akan teranjak. Dia jadi kenalan ni. Dan memutuskan segala hubungan engkau dengan manusia lain sehingga engkau benar-benar kembali kepada pencipta semata-mata. Sehingga kalbi kita ni inkitak, terputus dengan lain. Dan sebab dia kata paslun wasal. Kerat putus, wasal pun sampai. Kerat jalan tak elok, boleh dapat jalan yang elok. Ya, kerat pahaman tak elok, dia akan mendapat pahaman baik. Ya, kerat perjalanan tak elok, dia akan dapat perjalanan yang elok. Mana mesti ada pengeratan. Kerat, bahawa dia waslun, dia akan sampai. Itu di antara apa? Cara yang telah dibentangkan. Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Islam ni besar tuan-tuan ni. Ya. Ujian yang banyak. Mangkan Nabi di ni usul ba'istadda balau. Lagi kuat kita nak pegang tuan, lagi kuat ujian. Sengaja tuan uji tu. Kau nak tengok kejujuran kita satu dan ini angkat martabat. Bila kita sabar tu martabat dia diangkat oleh ah. Dan satu lagi, kam tatlubun nafsak ila ta'ati wa hiya tataqa'at innama tahtaju ila mu'alajatin nafsika fil ibtida'i fa iza zaqatil minnata ja'atil ikhtiyaran fal halawatu allati tajiduha bil ma'siyati tarji'u tajiduha bi fitah. Barangkali engkau telah mengajak nafsumu untuk melakukan ketaatan, kita tatrub, kita tuntut dia supaya ia taat, ajak dia, namun dia tetap malas dan enggan. Tapi dia buat melihat tuan-tuan eh, nak bangun tahajud malam dia bersilat macam-macam. Ya, yeah. Nak puasa enam pun bersilat macam-macam. Ya, yeah.
Adil itu tu. Lala dah habis, dah habis Syawal. Ya, tunggulah depan aku tak sampai, malaikat maut dah sampai. Habis. Satu. Sesungguhnya engkau sangat berhajat untuk merawat nafsumu. Kita dah belajar, dah banyak tempat kita mendengar ayat Allah, hadis Nabi, pengulasan. Jadi kita nak ejas, kita nak rawat dia. Padahal permulaan lagi, maka bila ia dapat mengecapi kemanisan kurniaan Tuhan, ia akan datang kepada ketaatan. Dengan apa? Sendiri. Maksudnya apa? Semua hakikat daripada Allah. Kemanisan yang dikecapi tidak melakukan maksiat kembali dikecapinya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Mana barangkali engkau telah mengajak nafsumu untuk melakukan ketaatan, itulah sewajibnya. Namun nafsu ni pula tetap dia mengelak, dia malah, dia enggan macam-macam dalih. Ha. Sesungguhnya engkau sangat berhajat untuk merawat, mana membersihkan akan nafsu. Bila dia bersih, barulah insan terselamat. Padahal permulaan lagi, ya, kita nak mu'alajah dia tu pi ibtidak pada permulaan. Ha. Maka apabila ia dapat mengecapi kemanisan izaza qatil minnah, dia dapat merasai minnah. Faham tak? Jadi kita buat ibadat kena rasa itu minnah, bukan dari kita. Minnah apa? Kurniaan. Kita buat ibadat, kita rasa alhamdulillah, mujur Tuhan beri kita iman, mujur Allah Ta'ala izinkan kita dapat sujud dan seterusnya. Pandang situ. Itu makna dia kata zakatil minnah. Ya, kalau gitu ja'atil ikhtiaran, mana tadi, mencapai kemanisan, mengecapi kemanisan kurniaan Tuhan, ia akan datang kepada ketaatan. Ya, dengan sendirinya. Kemanisan yang dikecapi ketika melakukan maksiat pula. Pala halawati tajudah pil maksiat tu. Tarji'u. Kembali dikecapi. Tarji'u tajiduha pita'ah. Ia dalam ketaatan batara. Mana bertukar? Dulu dia dapat manis maksiat. Sekarang alhamdulillah Tuan Umar dia dapat tukar manis ta'at. Ya, kemanisan tu penting kan? Halawa tu kita letak betul. Manis. Manis sifat apa? Sifat qalbi. Semua kalbi dalam tu ni. Sekarang dia manis dengan apa? Ha. Kalau manis dengan taat, ada orang manis dengan maksiat? Kan? Orang dapat manis maksiat, kan? Dia nak pergi surau, mas main maghrib, kuliah ke apa kan, dia tengok dah-udah tekanan tak apa, tak kisah lagi. Main kerapang-kerapung, nak 2 minit lagi. Ya, dia satu gol tak masuk begitu. Kan? Kita tengok dia, kita ngiling kepala, ish, sudah-udah. Orang nak azan. Ha. Dia pula pandang kita, dia sedap leka, nasib pergi masjid tak penat ke? Dia pula sama dengan kita. Sebab apa tu? Sebab berbeza kemanisan. Ya, orang dapat kemanisan dengan Tuhan, dia akan rasa benda tu sebalik. Yang tak dapat pula, dia pula pandang kita macam tu. Jadi Quran kata apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap buat dia seronok lain dia. Jadi kita minta Allah masukkan kita lain yang betul menuju ke hadrat dia. Jangan terbabal masuk lain-lain tu. Bahaya. Ya. Bahawa kemanisan tu amat penting. Halawah mungkin. Bila ada halawah, dia akan ada peningkatan. Ya. Kemudian misalul iman fi qalbi kasajatul khadra wallahu a'lam.